Assalamualaikum, halo sahabat Peace Gaming. Oke, di game MotoGP Championship Case kali ini kita sudah sampai di update terbaru teman-teman, yaitu update season 2022 dan 2023, di mana kita akan meninggalkan livery sebelumnya teman-teman, dan pastinya kita akan kehilangan sang legenda yaitu Valentino Rossi. Kalian masih bisa melihat ya teman-temannya di pojok kanan bawah, itu adalah season sebelumnya, dan Alex Marquez, Takami Nakagami, ada Jack Miller, ada Francesco Bagnaia. Kita lihat ya, desainnya berubah teman-temannya dari tampilan pembalapnya teman-teman. Ada Luca Marini, ada Marco Bezzecchi, dan Enea Bastianini yang menjadi saingan rival ya, rival saat ini ya, rival Bagnaia, dan tahun depan akan menjadi tandem Bagnaia dan Alex Rins. Ini pembalap favorit saya teman-teman. Ada Maverick Vinales, Alex Espargaró, Miguel Oliveira, dan Brad Binder, Remy Gardner, Raul Fernandez. Dan kita coba satu race teman-teman ya, satu race nanti ya. Oke, ini adalah tampilannya Francesco Bagnaia, apa nih, Darren Binder dan Andrea Dovizioso, ini yang menggantikan dari tim Petronas ya teman ya, Petronas Yamaha, yaitu timnya Valentino Rossi, dan kita sangat kehilangan sang legenda teman-teman. Tapi kita jangan bersedih karena kita akan coba menampilkan juga ya teman-teman sang legenda di video terakhir ini. Oke, kita akan coba satu race dari Francesco Bagnaia sebagai calon kuat favorit saya menjadi juara dunia MotoGP tahun ini teman-teman. Oke, start yang sempurna, manis sekali. Dan untuk mengenang, mengobati rasa sedih kita teman-teman ya, di untuk kehilangan Valentino Rossi di season kali ini, kita coba akan tampilkan teman-teman ya, Valentino Rossi, The Doctor. Dan ini teman-teman, ini livery dari tim terakhir Valentino Rossi teman-temannya di MotoGP, yaitu Yamaha Petronas. Semoga aja nanti kedepannya ada update juga teman-temannya, ditambahkan lah gitu, pembalap-pembalap legenda itu ada juga di, tetap ada lah di game MotoGP Championship Racing teman. Coba memotong Bagnaia. Oke, kita coba lanjut lagi ke Bagnaia dengan livery terbarunya. Dan juga Alex Rins sebagai tim favorit saya, dimana Suzuki tahun depan pastinya juga akan hilang dari game MotoGP